Yo, Mas Sunter, Mas. Mas, keluar. Keluar. Sampean keluar. Keluar. Mas, fotoin, Mas. Viral di media sosial sebuah video detik-detik penggerebekan pasangan selingkuh. Seorang pria memergoki istrinya berselingkuh. Bahkan sang istri nekat membawa selingkuhannya ke dalam kamar suami istri tersebut. Tak hanya itu, sang istri bahkan berusaha menutupi keberadaan selingkuhannya di dalam kamar agar tak diketahui suaminya. Berikut ini adalah kronologi dan detik-detik suami pergoki istri selingkuh di dalam kamar. Video detik-detik penggerebekan pasangan selingkuh tersebut awalnya diunggah akun TikTok @ajiwesudarsono. Dalam keterangan video, tidak disebutkan di mana dan kapan kejadian penggerebekan pasangan selingkuh tersebut. Video itu sudah tidak ditemukan lagi di TikTok. Meski begitu, video berdurasi 1 menit 23 detik itu telah tersebar di Twitter. Seperti diunggah akun @txtdaringgakjelas pada Kamis 13 April 2023. Tak sendiri, saat penggerebekan, sang suami didampingi beberapa pria lain. Sang suami mengetuk pintu kamar. Tak menunggu waktu lama, pintu kamar tersebut langsung dibuka setengah oleh istrinya dengan keadaan lampu kamar gelap. Suami tersebut kemudian bertanya dengan siapa istrinya di dalam kamar. Istri tersebut berkilah bahwasannya ia berada sendiri di dalam kamar. Sang istri kemudian berulang kali menegaskan jika dirinya hanya sendiri di kamar. Tak percaya dengan pengakuan wanita berdaster itu, suaminya kemudian membentak sang istri agar tidak berbohong. Mendengar bentakan tersebut, istrinya lalu memohon kepada suaminya agar tidak bersuara keras. Sang istri nampak menghalang-halangi suaminya untuk memeriksa isi kamar. Tanpa menunggu waktu lama, suaminya langsung masuk ke dalam kamar dan langsung memeriksa isi lemari. Ia berusaha mencari keberadaan selingkuhan istrinya yang diduga bersembunyi. Tak lama kemudian, disusul seorang pria masuk ke dalam kamar lalu memeriksa ke kolong tempat tidur. "Mas, keluar," kata pria tersebut saat mengetahui ada pria yang bersembunyi dengan posisi tengkurap. Sang suami yang awalnya berdiri kemudian langsung membungkuk untuk melihat langsung keberadaan selingkuhan istrinya di kolong tempat tidur. "Keluar, keluar," katanya dengan amarah. Pria yang ada di video tersebut berbicara dengan nada sangat kecewa. Terlihat pria itu sangat kesal setelah melihat istrinya bersama lelaki lain di dalam kamar. Bahkan ia tak habis pikir melihat istrinya membawa pria lain ke rumah. Video detik-detik penggerebekan itu telah viral di media sosial. Di Twitter, video tersebut telah disaksikan lebih dari 37,7 ribu kali dan dikomentari ratusan kali oleh warganet. Jangan bikin malu saya, jangan bikin malu. Ayo, saya masuk ke dalam, mereka dia turun. Daripada warga yang masuk. Mana coba tuh? Enggak ada. Fotoin, Mas. Fotoin. Sini, turun keluar lo. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.